Berikut ini update transfer Persija Jakarta untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim Macan Kemayoran dikabarkan tengah mengincar penjaga gawang PSIS Semarang berlabel tim nasional, yaitu Adi Satrio, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan. Persija Jakarta pun dikabarkan tengah mengincar pemain asing PSIS Semarang asal Timor Leste, yaitu Gali Preitas. Tim ibu kota pun dikabarkan tengah mengincar striker Persik Kediri, yaitu Flavio Silva, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan. Lagi dan lagi, Persija Jakarta berminat untuk mendatangkan pemain PSIS Semarang. Kali ini, Alpendra Dewangga tengah diincar tim ibu kota. Tim Macan Kemayoran dikabarkan tengah mengincar duo Sayuri untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim depan. Kejutan, tim ibu kota Persija Jakarta dikabarkan tengah mengincar striker Persib Bandung yang sekarang menjadi top skor sementara Liga 1, yaitu David Da Silva.